Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang fungsi eksponensial. Oke, ini dia soalnya. Hasil dari buka kurung x pangkat min 2, y pangkat 3, tutup kurung pangkat 4, per buka kurung x pangkat 3, y pangkat min 1, tutup kurung pangkat min 3, buka kurung x pangkat 7, y pangkat min 2, tutup kurung pangkat min 1 adalah titik-titik-titik. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Bentuk eksponensial dari soal di atas diselesaikan menjadi x pangkat min 2 kali 4, y pangkat 3 kali 4, per x pangkat 3 kali min 3, y pangkat min 1 kali min 3, x pangkat 7 kali min 1, y pangkat min 2 kali min 1. Sama dengan x pangkat min 8, y pangkat 12, per x pangkat min 9, y pangkat 3, x pangkat min 7, y pangkat 2, sama dengan x pangkat min 8 plus 9 plus 7, y pangkat 12 min 3, min 2 sama dengan x pangkat 8, y pangkat 7. Ini dia jawabannya. Sifat eksponen yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, buka kurung A pangkat B tutup kurung pangkat C sama dengan A pangkat BC. Kemudian, sifat kedua, A pangkat B per A pangkat C sama dengan A pangkat B min C. Jawabannya adalah yang E, x pangkat 8, y pangkat 7. Oke, sekian pembahasan soal tentang fungsi eksponensial untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!